Pukul 6 sekarang ni. Tengah melarikan diri. Dengan 27 orang nak larikan diri ke sampai yang special sangat. Tengoklah sangatuk ni. Sampai je bang kalian. Alahai. Tengoklah. Tengok awan kabus dengan jalan dia tu. Aduh. Tak nak cakap lah. Memang cantik lah. Walaupun mengantuk, tapi tempat ni dengan vibe sekarang ni buat saya rasa macam wow, cantik lah. Ini yang saya nak sebenarnya. Cantik kan? Okay, sebenarnya bukan nak pergi lawal perlis pun. Okay, tapi sekarang ni kami nak pergi satu tempat yang cukup sempoi. Okay, alah-alah dah cuti kan? Dah lama berkurung bang. Dekat 2 tahun kot sebab COVID tu. So sekarang ni lah time untuk get away. Yes, sampai dah bumi Thailand sekarang ni. Sempadan Wang Kelian bersama dengan tim saya sekarang ni. Saya pula ambil video tempat-tempat ni. Alah cantik eh. Cantik sangat. Okay, alamak kat supang gini. Dah nak ambil kat kaki. Boleh kan? Okay, dah habis semua urusan. Ladi, kami dekat Satun. Ha, ni dia Pak Harun Malik, ejen kami. Dulu jumpa dekat Lostar. Settle semua deal semua. Dan ni jumpa balik kat sini. Okay, so ada 7-11. Cantik tempat ni kan, tenang je. Okay, member saya tengah tukar duit dekat kedai mas ni. Lepas tu tim saya semua duk makan dekat gerai sana tu. Gerai tu. Okay, tapi saya nak pergi 7-11. Dia kata mesti try 7-11 sini. 7-11 Thailand the best. Okay, kenapa best? Lepas saya masuk tu saya tahulah kenapa. Memang banyak item. And fast food dia memang sempoi, sedap, murah. Boleh tak? 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 Ini 20. 20? Oh, boleh cakap Melayu. Okey. Ini 20. 20 campur-campur. Ha, 50? Ya, ada pisang yang biasa dengan pisang yang apa ni apa, yang panjang-panjang. Kau lihat apa ya? Pasal Thai. Kuih Nang Khaya. Oh, pisang Nang Khaya. Nama dia takut yang panjang. Pisang Nang? Nang Khaya. No? 50 baht? 50 baht. 30? Cukup makan lah. Settle serap. Ni naik bas. Cantik kan bas ni kan? Memang comfort gila. Memang comfort. Dengan Pak Harun bagi briefing. Walaupun ngantuk ni, tapi terasa tak ngantuk pula. Tambah pula dua anak dara ni. Aduh, comel lah. Pandai ibu hati, pandai walawak, pandai menari. Dekat 5 jam jugalah sampai South Krabi. Stop sini untuk lunch. Sampai dah South Krabi. Hello Tira. Jang Tira, makan nasi. Makan nasi Tira. Saya nak gulai ni. Gulai ni? Yep. Ambil lagi nasi. Cukup. Tambah ayam kot. Tambah ayam. Gulai je. Gulai. Ubi? Tambah juga. Telur tak mau? Nanti ambil sayur sikit. Boleh? Okey, cukup. Sayur ni sotong. Okey. Sayur sekali. Dengan ikan tu lah. Ikan? Aha. Ikan ni? Ikan ni. Ini. Apa pinggan nasi tak? Kita buat pinggan nasi ni senang. Ikan. Tak apa. Tak payah. Sekali.
Okay, thank you, Tira. Mai, duduk makan. Kau duduk, duduk. Hah? Kau nak kena cover 3. Cover apa? Customer, kek, kena lebar. Oh, okay. Inilah lunch kami for today. Memang nice, sedap. Tapi yang penting, must try tu Amazon Cafe. Ya, apa dia? Dia kau. Ya. Okay, Tirak said dia nak order untuk saya yang signature. Okay, apa signature? Ya. Kita order yang cappuccino, okay. Cappuccino. Okay. 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 Ini duit apa? Ini duit macam? Ah, tu ujung-ujung. Kau nak apa? Ah, sampai dah. Otop. Satu perkumpulan yang ada kelang gajus. Okay. Mereka buat gajus dengan cara tradisional. Alah, cantik lah kampung ni. Bersih, cantik, tenang. Kan? Yang atau dia buat face depan. Oh ya. Ini yang panggil biji jangui. Janggus. Nice. Ya, janggus. Ni depan ni. Untuk kelang dia. Yang buat atau face setiap hari. Oh ni ya? Ya. Oh. Dan ni produk dia murah sekali sini. Di luar dia jual semungkus 200 baht, sini satu mungkus 1 baht ya. Ya. Satu produk, satu kampung satu produk. Ya. Satu kampung satu produk maksudnya? Ya, panggil all top. Ya. Hmm, sedap. Sedap. Tak ni tak bubur garam atau jenis garam pun ada. Tak apa? Tapi ya. Ni kedai dia lah. Ya, ni kedai dia. Untuk jadi dia atau all top ni untuk tolong orang kampung-kampung bagi ada kerja. Oh, okey okey. Ni kena buka kasut ah. Ya, masuk, masuk. Oh, okey. Dia ada tak yang garam. Tak ni. Tak ni bubur garam. Tak ni yang fresh better. Oh, okey. Ya. Satu muka satu bak nak kita beli di kedai di luar 200 bak. Oh. Hai kak. Apa? Almond buat dekat sini. Panas. Panas dari awal ni. Dia bawa sudah. Oh, tentu aku mengenal sudah ke? Hari-hari sini dia tak sama dengan kita beli di Kelang. Yalah. Yang Kelang-Kelang kacang dia lemaknya hari. Yang ini, setiap hari dia buat sudah dia pek. Oh. Aku tengok orang marah jejak membeli untuk beli. Oh, ambil minyak dekat ni? Ya. Oh, ambil dekat sini lah. Ambil sini. Okey, okey. Jom pergi tengok Kelang yang proses gajus tu. Daripada cara sendiri kot. Tapi dengar kata mereka guna cara tradisional lah. So this is how they process this thing. Apa kelam eh? So my boss want to try. Apa? Otak buah. Otak tadi. Dalam kali kasut. Takut pisau. Cepat elok. Tak boleh. Cuba tengok saya. Okay, right. So guys, kita on the how they process the gajus lah. So in the kitchen at Serang. So something unique. Rambut tradisional Serang kan. Okay, arti tu nambah nasi rumah. Okay, you. Okay, ini buah gajus yang dibakar lah dari oven. So, mereka akan hantar dekat sini. So, makcik kakak semua ni akan ketuk pecahkan biji tu lah. Ini caranya. Semua dapat tengok live ni. Hai, pusing sekeliling ni tengok. Aloh, hai, cantik lah macam kampung Melayu kita jugalah kat Malaysia kan. Tapi tempat ni lagi bersih, lagi tenang lah tengok. Kemas kan, cantik kan.
dengan landscape dia, dengan rumah dia, macam kat Malaysia jugalah, macam kampung kita. Nanti ni tempat yang mereka bakar gajus tu. So, dengar kata mereka import dari Myanmar. Lepas tu mereka bawa main sini, akan bakar kot. Lepas bakar baru pergi hantar dekat kakak makcik semua tu kan, untuk pecahkan, berdapatkan, keluarkan apa gajus tu. Cantik lah. Okay lah, kami stop sini untuk solat. Okay, semua yang mereka setengah solat. Okay, saya pula macam biasa ambil video lah. Alah, jatuh hati tengok sini kat gunung-gunung tu. Kawasan sini macam ni, sekitar tu ada gunung, bukit tinggi-tinggi. Cantik-cantik, macam tu lah. Salah cakap. Dah petang, sampai dekat hotel kami. Okay, so inilah hotel kami. Tak tahu nak sebut nama macam mana lah. Macorat, Macorat, tak tahulah. Over lah depan ni, bagi bilik macam ni untuk lelaki yang main bujang bertiga ni. Aduh, okay. Tandas pun okay. Just nice. Comfort, macam biasa lah ha? Okay, tengok kawan saya tu. Mula buang tebiak lah ni. Jangan, you bukan main honeymoon, okay? Main bercuti dengan lelaki pula tu. Time sunset. Memang cantik lah tempat ni. Okay, Aunang Street ni memang penuh dengan kedai, dengan apa, landscape dia cantik. Okay, dia macam happening je. Dengan lampu, dengan kedai, dengan orang ramai, dengan turis. Oh, cantik-cantik. Nice lah. So, Dave nak berjalan ni, just nak walk around, tengok macam mana tempat ni. Okay, secara solo. Cantik kan? Macam-macam jenis bisnes kat sini. Kedai India pun ada kat sini. Hai. Lah ni time nak makan. So nak pergi cari makan tu, kami nak try naik tuk-tuk. Kalau main Thailand, main Krabi ni, of course kena try tuk-tuk ni saja. Okay, so tengok. Alah, budak comel ni duduk tunggu kami dah. Siap airin semua. Kena baik. Ini pusing mana? Ada yang buat makan. Makan je lah. Okey. Saya balik. Okey. Tomorrow night. พี่ครับเปิดไฟพี่เปิดไฟเปิดเอาดิเปิดไฟแบบเดียวไฟมีเงี้ยโอเคDarling, darling.
Okay, kami dah sampai depan Masjid Al Munawwarah. Is it same like Masjid Al Shawar? Masjid Al Cantik yang berdekatan dengan Awana Street ni lah. Okay, kat sini kebanyakannya makanan halal. Saya rasa semua makanan halal tu makanan Muslim. Memang nampak macam lala Malaysia jugalah. Memang best tempat ni. Macam-macam food item kat sini. Tengok turis pun enjoy buying this and that. And kami pula agak penat lah sebab nak cari, sebab panjang kan. Dia macam gerainya cukup panjang, besar. And macam-macam item, kami tak tahu nak pilih yang mana satu. Okay, so tapi itulah, kami pun try lah jalan dari hujung sana ke hujung sini, tengok apa yang patut kami nak try. Okay, akhirnya kami dah jumpa apa yang kami nak try tu. Mango sticky rice dengan kebab. Okay, mango sticky rice ni wajib kena try lah. Kalau pi Thailand ni, mesti kena try. So, kami pun dah order, kami dah beli. Kami makan dekat situ juga. Inilah makanan kami ni. Memang nice. Setelah makan semua, kami terus berjalan. Sepatutnya kena balik ke hotel. Kami agak penat juga sebenarnya. Tapi kami terlangkah pergi sampai ke hujung sana. Pergi ke Awnang Beach. So sepanjang yang kami jalan ni, memang nice, unik tempat ni. Memang lively lah. Dengan band, dengan live band macam ni. Dengan kedai-kedai ada yang buat show. Dengan turis yang ramai. Kedai yang buka sampai pukul 12 malam. Okay, quite nice. So, hari ni kami agak penat. So, apa yang kami nampak hari ni adalah tempat yang cukup lively ya. So, Awnang Street, arti lively place, I would say. Okay guys, see you tomorrow.